Baru 2-3 hari kemarin dia keluarkan satu berita berkenaan dengan hibah, produk berkenaan dengan hibah. Dan produk tersebut hibah, yang mana hibah ni yang kita akan bincangkan, salah satu daripada alternatif pengurusan harta ketika hidup ataupun selepas dan selepas mati, ia berkenaan dengan hibah bersyarat. Tapi kalau misalnya kalau wasiat Shopee ni dia jaga pada perkara yang melibatkan bidang kuasa bank negara dengan Bursa Malaysia. Jadi apabila bidang kuasa mereka, apabila mereka menjaga, kalau Bursa Malaysia tu dia jaga investment, pelaburan. Pelaburan. Jadi kalau misalnya kita melabur, melabur dalam aset-aset digital, terutama kepada aset digital ni, dia kalau kita tanya kepada mahkamah syariah yang menguruskan berkenaan dengan pusaka, bila melibatkan aset digital ni masih macam tak kedengaran lagi lah kes ada pemberian aset digital. Jadi kalau aset digital kan sekarang ni orang dah ada aset digital. Kalau orang melabur adanya apa ni, wang kripto, wang yang digital, yang mana dia melabur di pelbagai tempat, di pelbagai medium. Jadi dekat situ wang tu macam mana kita nak uruskan? Bila meninggal, wang tersebut macam mana nak diuruskan? Jadi dia adalah macam wasiat Shopee ni, dia antara badan yang menjaga hal tersebut lah. Contoh kalau si mati tu meninggal, dia ada contoh, kalau misalnya KWSP tu mudah lah, dia ada penama, ada orang uruskan dan sebagainya. Tapi kalau misalnya kita melabur di medium antarabangsa, yang mana kita yang pegang passwordnya, kita pegang dia punya akaun dan sebagainya, jadi tak tahu siapa yang uruskan selepas kita mati. Jadi itu yang masih banyak lagi belum ada kesedaran dalam masyarakat berkenaan dengan hal tersebut. Kalau kita beli misalnya, kita labur duit saham dan sebagainya, di mana, ke mana akan diuruskan tu? Biasa kita wang-wang fizikal ni lah, harta yang bersifat fizikal ni dia akan diuruskan oleh pejabat yang menguruskan pusaka. Tapi kalau aset digital ni, dia menjadi satu perkara yang lebih rumit lagi lah. Jadi wasiat Shopee ni dia bila melibatkan harta yang bersifat digital, maka mereka mengeluarkan satu produk iaitu hibah bersyarat. Makna kalau kita melabur di wang-wang digital ni, jadi macam mana harta tersebut untuk diagihkan, diagihkan selepas kita mati, ke mana wang tersebut nak diagihkan, ke mana, siapa akan dapat dan sebagainya, itu akan digunakan untuk perkara tersebut lah. Maknanya bukan setakat pusaka faraid kita guna, tetapi akan ada hibah. Dan baru lulus, adalah kawan tu, dia ketua syariah di Bursa Malaysia, dia baru maklum berkenaan dengan perkara tersebut. Sebabnya dia menggunakan kertas kerja, kertas kerja yang saya buat tahun lepas. Tahun lepas saya buat berkenaan dengan conditional hibah, hibah bersyarat. Jadi bila melibatkan hibah bersyarat ni, dia satu yang baru, satu yang baru pembincangan tersebut, yang banyak, yang pada asalnya digunakan oleh bank negara lah, bank negara Malaysia. Jadi bank negara ni dia dah, bila dia jaga, kita tahu yang jaga berkenaan misalnya bahagian
takaful. Dia bidang kuasa dia siapa? Bidang kuasa dia adalah Bank Negara Malaysia. Jadi kalau takaful tu, yang siapa jaga bahagian syariah dia, siapa yang jaga bahagian syariah ni adalah Bank Negara, penasihat syariah Bank Negara. Kalau pelaburan, Bursa Malaysia. Jadi depo ni lah yang akan memantau aktiviti syariah. Jadi bila dia kata nak buat develop produk tersebut berkenaan dengan hibah tu, dia gunalah kertas kerja tu. Jadi bermanfaat jugalah kertas kerja yang dibuat ya berkenaan dengan conditional hibah. Hibah bersyarat yang mana dia adalah salah satu instrumen yang amat penting untuk pengurusan harta selepas mati.